Yesus memberi perintah kepada angin dan air yang mengamuk di danau. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?"